Kenapa cewek sering memilih cowok yang salah? Pertanyaan ini mungkin pernah terlintas di pikiran lo, bro. Kenapa mereka nggak milih lo? Cowok baik, sopan, dan pengertian. Malah milih cowok yang egois, suka seenaknya, suka bikin cewek nangis. Yang hidupnya pun nggak jelas. Bisa dibilang, mereka ini bukan cowok yang baik buat cewek. Namun kenyataannya, cewek memang lebih sering memilih cowok semacam itu. Dan lo hanya bisa berteriak di dalam hati, kenapa sih lo milih cowok kayak gitu? Kenapa lo gak milih gua? Yang udah baik banget sama lo, ngikutin semua kemauan lo, selalu bikin lo senang, gak pernah bikin lo nangis, selalu ada buat lo. Lo benar-benar bingung sekaligus marah, emosi lo bercampur aduk. Lo seakan-akan pengen menyadarkan si cewek kalau dia udah salah memilih cowok. Tapi si cewek tetap masih berada di sisi cowok itu. Gue udah sering ngasih tahu di video-video yang udah gue bikin kalau cewek itu tindakannya sebagian besar diambil atas dasar emosi, bro. Cowok-cowok tadi itu selalu bikin cewek-cewek merasakan berbagai macam emosi. Dan mereka itu cowok-cowok yang gak gampang diatur dan diinjek-injek sama cewek. Sayangnya mereka ini gak peduli sama kebaikan cewek, bro. Mereka cuma mikirin dirinya sendiri. Karena itu, cewek-cewek ini butuh para high value man. Cowok-cowok yang bisa memberikan berbagai macam emosi terhadap cewek, gak gampang diatur-atur cewek, punya prinsip kuat, punya karakter dan mental yang baik. Cowok high value man akan menjadi pemimpin yang baik buat cewek. Berada di sisi high value man akan membuat cewek menjadi lebih dewasa dan jadi manusia yang matang. Jadi high value man itu gak gampang, bro. Butuh latihan, butuh belajar terus-menerus. Karakter dan mental seorang high value man itu dibentuk dari rasa sakit, kekecewaan, dan rasa ingin bertumbuh yang kuat. Karena gua tahu itu gak mudah. Lo bisa pakai parfum HVM ini untuk jadi pengingat, penyemangat, dan teman lo dalam perjalanan mengarungi jalan hidup high value man ini, bro. Biarkan aroma parfum Alpha dan Sigma ini jadi pengingat kalau lo itu gak sendiri, bro. Ada gua dan ratusan cowok di luar sana yang bersama-sama menapaki jalan untuk jadi high value man ini. Ayo, kita bareng-bareng jadi pria 100%. Salam high value man, semangat, bro.